Anda menyaksikan News Update bersama saya, Veronica Moniaga. Sejumlah rumah di permukiman padat penduduk Jalan Kepu Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu siang ludes di lalap api. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Warga langsung panik mengetahui adanya kobaran api yang membakar sejumlah rumah di lokasi ini. Mereka segera mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar ditambah tiupan angin kencang dan panasnya cuaca membuat api semakin sulit dipadamkan. Sejumlah warga berusaha membantu petugas menjinakkan api dengan peralatan seadanya. Kebakaran yang terjadi ini bermula saat percikan api muncul dari salah satu atap rumah warga. Api yang kian membesar akhirnya menyambar ke bangunan lain di sebelahnya. Dugaan sementara hubungan arus pendek listrik menjadi penyebab kebakaran tersebut. Satu jam kemudian, petugas berhasil memadamkan api. Sebanyak 6 rumah ludes terbakar.